Okey, saya mula jatuh cinta dengan sauna aku ni masa saya berpantang hari tu. Sebab dia termasuk dengan pakej berpantang. Jadi setiap hari bersauna ni saya rasa sangat berbeza. Saya rasa macam badan makin ringan sebab banyak berpeluh kan. Dia keluar mari peluh air tu. Kemudian rasa sihat, segar. Peluh-peluh ni buat kita rasa segar tau, sihat. Dan yang paling best tu, dia membanyakkan susu. Sebab saya memang full breastfeed, dua baby yang menyusu. Jadi saya dapat rasakan saya makin banyak susu. Dan bila bengkak susu, kalau kita dalam sauna ni, dia akan dapat melegakan bengkak, melancarkan perjalanan susu tu sendiri. Jadi saya sangat mencurahkan sauna aku ni kepada ibu-ibu di luar sana kan. Especially bila berpantang, bila anda menyusukan baby, gunalah sauna aku ni, memang sangat-sangat highly recommended. Okey, nak pakai sauna aku ni memang sangat senang. Ambil satu uncang herba tu, rebus kat dalam periuk tu selama 20 minit. Ni ada remote kat sini. Remote ni kita boleh kawal masa dia dengan tahap kepanasan. Selalu kita akan ambil masa 20 minit untuk kita panaskan sebelum kita masuk dalam ni. Kemudian untuk kita dah masuk dalam ni, kita biar sampai 30 ke 35 minit. Ataupun kalau tak larat pun, kita biji sangat, 20 minit pun dah cukup. 15 minit pun dah okey lah, sebab kita bersauna setiap hari. Satu uniknya sauna aku, sauna Gold ni, dia tak sama dengan sauna yang lain kerana dia boleh share dengan orang lain. Begitu seorang di sauna sebab ada dua lubang dekat tepi sauna ni. Dia gunanya untuk kita share dengan suami ke, dengan isteri ke, ataupun dengan family-family kita yang mungkin ada sakit kaki ataupun yang sedang kita nak share lah. So saya sangat-sangat berterima kasih kepada sauna aku. Dan saya nak ajak semua sekali yang menonton sekarang ni, yang tengah tengok sekarang ni, jom kita cuba bersauna dengan saunaku. Kalau tak percaya, jom kita try hari ini juga. Nak. Saunaku memang jatuh.